Halo sahabat mancing, jumpa lagi dengan channel Mancing Fish Center Bali. Hari ini saya berada di Nusa Dua guys. Jadi saya akan mancing light jigging di support Nico. Jadi saya bersama kawan Adi. Saya akan duet sama Adi hari ini dan kita main di seputaran pinggir sana guys. Jadi kita akan main light jigging di kedalaman kurang lebih 50-70 meter. Mudah-mudahan hari ini cuaca bagus dan kita ada banyak strike nanti. Oke, ikuti terus keseruan mancing saya hanya di channel Mancing Fish Center Bali. Cus. Baru saja sampai di spot. Nah, ini dia spotnya. Jadi kita akan jigging di kedalaman 60-70 meter. Ini kita akan pakai light jigging ini guys. Jadi spotnya pakai ini 80-100 gram ya. Mudah ada strike guys. Dan di sini saya akan pakai saya tackle spinning, jadi saya pakai reel spinning dari Videntes ini yang ukuran 3500 dan saya pakai rod spinning yaitu dari Videntes juga dengan seri Killer PE1-3 dan saya pakai PE1.5 guys dari Relik Nusantara. Semoga jos. Saya pakai metal jig yang 80 gram. Di belakang Adi strike. Wah, udah strike dia. Nah itu guys yang naik kerapu lumayan, baru nyampe langsung strike. Kita cari lagi. Tekelnya nangis.
Ini pakai light tackle guys, jadi nggak bisa main beton. Belum guys. Belum guys. Ini aman karena speed. Mantap. Ini deh guys, jorannya kecil sekali. Jadi pakai B0.6. Pompa nih ya, pompa. Ada yang. Ah, terpaksa. Bisa terbalik. Jos. Mong Marlin, kalau Anda menyaksikan ini Mong Marlin, pakai alat UL. Alat UL Mong Marlin. Cari ikan sayur dapatnya babon. Ini pakai alat UL nih guys, pakai alat UL. Reel spinning 3000 PE06. Leader berapa lip? 15 lip. Leader 15 lip. Wah, mantap. Spot di kedalaman 60 meter. Disenter jos. Ayo ayo, yang pakai UL dihajar babon. Ayo betot, jangan dikasih kendor betot. Waduh, ayo naikkan, cepat. Lihat kamera. Tunjukkan rodnya yang melengkung. Waduh. Ayo cepat. Aduh kamu ini. Ayo. Ayo. Waduh. Ah, ayo jangan dikit. Tolong bantu gua. Mang Marlin mana nih, Mang Marlin? Ini mau tarik tambang apa narik ikan, Pak? Waduh. Udah naik ya? Udah, ikan nyerah nih, ikan nyerah. Hey, ah, deng, slow man, slow. Mana Roger di melengkung, mana? Woi, Roger melengkung. Aduh, udah setengah jam guys, ikan belum naik. Anglernya sudah teko. Sultan-sultan yang nonton, yang prihatin sama saya, tolong di support tekonya. Aduh. Ini itulah. Banyak. Yo, naikkan. Jangan bikin kecewa, penonton kecewa. Tuh. Jangan rugi bergabung sama Fish Hunter nih. Aduh. Anglernya mati guys. Guys, lihat sini. Waduh, kau nih bikin kecewa aja ini. Waduh, guys. Berat, guys, terkuat. Kecewa, penonton kecewa. Putus, guys. Ya, pakai piercing ikan, guys. Aduh. Makanya kalau jigging tuh jangan main-main. Pakai alat yang pasti-pasti kalau mau ikan. Ampun, tuh. Kecewa penonton. Kecewa penonton, balik. Aduh. Singgirat. Oke guys, sampai jumpa saya lagi. Saya mau lanjut mancing dulu. Penonton kecewa. Waduh, ini anglernya kaleng-kaleng ini guys. Aduh. Oke guys, saya mau gas dulu. Kabur. Mana putus leader? Putus P? Putus jong dulu pak. Yo, orang meter bawa itu. Oh masih. Itu tadi Adi dapat strike babon tapi putus. Lumayan perlawanan ada setengah jam. Tapi sayang ikannya putus guys. Tadi dibawa lari cukup jauh.
akhirnya putus, sia-sia ikannya. Jadi kita mau lanjut mancing lagi. Tetap jos. Jadi saya pakai reel overhead sekarang karena reel saya dipinjam sama Adi tadi. Reelnya nggak kuat ngangkat ikan, jadi saya kasih pinjam reel saya spinning. Saya pakai reel Wikipip yang 2000 dengan rod pip PE 1.2 ke 2.5 dengan metal jig 200 gram. Ganti metal J guys, 150 gram. Terbalik jos, no GM, no power. Ya, rapip 2B, 1.2 ke 2.5. Oke. Dengan P 2.5 juga. Akhirnya tadi dibuang-buang saja. Apakah ini gerangan jersey baru Amis? Buang-buang ikannya, susah nyari ikan loh. Sudar. Woi. Guys, skip jack, lumayan skip jack. Wow. Wah. Skip jack gede guys. 4 kilo tuh. Wah. Lumayan nih size-nya, guys. Wah.
4 kilo masuk, 4 kilo masuk guys. Jos, pesan terbalik Jos.